老王谁背包背？姑娘背着我。Tadi dia kata guys, sebab dia rushing, dia buang sampah terus ikut jalan. Nah, itulah jadinya guys. Aduh, saya muka ni ada putih-putih pula. Kita all okay kaya no. Kita orang nak cari kerusi malas bah guys. So kita orang sebelum ke hospital, kita orang pergi furniture dulu. Kenapa dia tu kaya bisa buka? Main kita tu. Ah, kayaan deh. Nah, bukan nyen ni lah. Asal aku bakal betul kita kemarin tau. Hmm. Bisa panggal. Tadi, nak bakal nyen. Nak bakal nyen tadi, bab. Tahu no? Kita kau betul. Oh. Kau betul. Nama tanya nak kalau kita. TC ya toh. TC ya. Berapa tu sih? 1.99. Tuh bantu kemana tuh? Tuh berapa deh kemana? 1.359. Oh, kenapa? Tuh itu bisa oleh tameh kaki tarik baru nak? Kay, nak gak? Saya ku ya eh. Ya eh. Nanti, tuh bisa kaki ku segi empatnya nak. Ya bisa tambah kaki kabar baru nak. Main tarik kakinya. Oh, atau dari kau yang meletup ke? Oh, ya mahal ke? Tu dari berapa? 1.99. Kita udah mendoak dia tadi deh. Nanti saya samanya main dia. Sama kok? Sama. Dekat tau. Nanti sama dia lah. Iya. 1.72. Kati ya kejadian tadi aku kemarin aja ngacau ya. Aku kemarin. Kita pergi nak sama. Nak sama pun aku lah. Nak sama. Ini lah. Ini adalah kembali. So sekarang ni saya berada dekat terminal bus Serikai. Ha, saya nak hantar si pakcik ni beli tiket bus sebab dia akan balik kembali apa ni mendahului kami lah guna bus guys. Kami ni belum lagi sebab nenek saya tu masih belum keluar lagi ya. So dia ama bersepit-sepit selipain lagi ya. Tidak apa lah tu guys warna-warni. Oh, bus Asia. Ini terminal bus Serikai guys. Okey lah, ada tempat makan sambil menunggu. Okay, kita orang family je akan sambut dekat Serikai ni guys. Aduh, bapa uncle kita tu buka apa dia nak balik dulu. Biasalah kerja kan guys, kita semua bekerja. Okey, dia dah cuti, dia memang dah lebih lah. Sama je macam saya dengan mak saya. Tapi apa boleh buat guys, saya belum boleh balik lagi sebab saya ni bak kata orang transport ke sana ke sini ya. Selagi nenek saya tu masih dekat hospital. Itulah saya harap nenek saya lebih cepatlah keluar, lebih cepat sembuh. Sebab aduh, nenek saya daripada cerita dia orang guys, dia orang ni adik-beradik ni semua kena maki oleh nenek saya. Maklumlah, orang sakit tambah-tambah lagi dah makin tua. Hey, memang dia memang kuat marah-marah lah guys. Cuma saya je yang belum kena marah. Bukan saya minta ya, tak. Tapi itulah saya harap dia cepat lagi lah keluar, cepat sembuh. So kita orang pun boleh balik kembali guys, sebab kerja pun dah memanggil dah ni. What to do lah. Yeah, so sekarang ni saya dah dekat hospital. Tidak lupa juga saya membawa Pampers untuk nenek saya guys. Bukan untuk anak saya ya, untuk nenek ya. Itulah guys, hari tu dah ada Pampers dah. Tapi hari tu bawa balik lagi sebab ingatkan dia keluar.
rupa-rupanya kena scam. So sekarang ni kita akan naik jenguk dia. Let's go. Muka-muka tak pandai guna lift ni guys, confirm tak pandai guna lift. Sebab tu lah terang guna tangga ni. Jom lah. Okay guys, jadi sekarang ni tengok, saya belum masuk lagi. Cuma nanti kita pas dari dalam tu, itu tandanya nenek kita keluar hari ni. Tengok, macam sia-sia je tadi saya bawa pampers kan. Tak apalah, ringan. Tapi itulah guys, tak berapa happy sangat lah walaupun nenek kita ni keluar. Sebab dia masih apa, orang kata ni lemah, lemah tulang. Macam masih tak larat tu lah guys. Tapi itulah, dia sudah disuruh keluar pula. Okay, tak apalah. Itulah punca dia lemah tulang ni sebab dia tak makan lah guys. Ni nenek kita ni, aduh mesti kita nak paksa ni. Okay, so saya hantar barang ni pergi kereta, nanti baru kita jenguk dia. Kita ambil ubat untuk nenek dulu guys. Dengan jalan masuk ni je. So kita dah selesai membayar. Okay, sebab warga emas kan, harga sebetul-betulnya ialah RM134. Kerana dia warga emas, dibahagi kepada dua, 60 lebih je bayaran dia ya. Okey lah. Guys, tu kita punya nenek guys. Kacau pula pakcik ni. Beroda tu dia guys. Nenek sudah keluar. Sekarang ni nenek saya dah dekat bilik dia ya. Okey. Selama beberapa perjuangan melalui tangga tu, saya dan ayah nak pergi beli kerusi untuk nenek kita ya. Okay, so kerusi kita dah selesai membeli. Sekarang ni saya dan ayah saya masih berjalan-jalan ya. Ni kali kita nak beli dia punya keinginan guys. Keinginan yang mesti ditunaikan. Kalau tak ditunaikan gila juga dia balik miri nanti guys. So jom kembali lagi dekat kedai ni guys. Pilih lah. Bani yang besar tu itu. Tong saja. Ini sama besar tapi kecil. Kamu sendiri lah pilih. Oh, dia mendapat dia punya bag dekat serikai ni. Puaslah hati dia. Dia stok lama-lama lah. Stok aku tu. Stok aku. Senang lah hati dia guys. Jadi sekarang ni bapak kita dah selesai membeli beg. Sekarang kita dah balik lah. Ni saya dulu dia dekat tepi jalan ni, tunggu dia habis pergi ke tandas dia. So itu sajalah konten saya untuk kali ni. Bersyukur jugalah nenek saya dah keluar ya. So jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Bye bye guys.